Suwi ra syuting sewenang so ya. Sewenang so aku mulai jak syuting sewenang so aku budal dhisik mau. Jam piro? Aku teko kene jam 10, syuting jam 5 aku budal jam 10. Kowe wi on time, Pak. Wi ora on time, ora duwe gayan, Pak. Lho ora mesti on time. Aku mung pengen roh podcastmu iki wis enek kemajuan burung ternyata mic ya tetep iki. Ya mung tambah stand tok iki lho. Aku wis ngomong tenanan. Iki anyar lho, iki. Iki lho satu sawer kene. Heh ora ya piro? Lah satu sawer. Ayo kene aku tukang son roh aku. Sek 25. Iki tak cekne dop iki lho. 100. Konsep iki podcast saya dhewe 3 tahun lho berjalan terus. Mosok to embel-embel, masyaallah. Sesuk tambah ono lah. Ki nek meke tak ganti anyar, gak lucu, Cil. Ora masalah lucu lan orane. Ora masalah kuwi lah aku iki. Ya iki ngerah lucune lho. Kowe ben nesu terus piye carane? Ya orane kuwi nang Mas iki mbok kek ana padha karo kancane aku harus ngomong to, Bro, sesuk lak apa kuwi apa iki jenenge YouTube mungkin cair iki tukokno lah. Piro to mungkin? Apa tak tukokne wis aku tak tuku dhewe. Wis. Ya wis. Wis sesuk delokan podcast sesuk tak tuku dhewe. Tak tulisi percil gedhi. Kesane ya aku ya. Woi mas orang besar nih aku tuh tuh lontoh. Kau yang ngono tuh, iki lo tiga kendang tak lagi. Iki tak tak cepong lagi. Mas kau naik iki trending nih tak tuh kau naik janji aku. Alah, mas. Aku ki menunggu janji-janji muda berapa tahun, tapi belum ada kepastian. Janji jadi aku. Alah. Kau tak set kayak Dedi kau bursa saya nganyar lo. Apa pak? Apa ya ngono Dedi? Masih interior api, api. Iki lo saya balas saya pertama biar chat alah saya telas. Stop! Iya toh, raimu yang pertama kayak ini kono bentet-bentet berkreding kono bocor, bocor, dua bocor iki mati bian dipilih cili ini loh mas aku bian wiki saya suruhmu penak gua main aneh konco pirawin itu tuh kumik ngonohan pirawin regane sampai 5 juta, 7 juta tak tuku dewe leh laku rakwat isin aku yang ini. Aku lo sakit sampai gak kocok motor pekerja blower pekerja mik muda. Rumah saku. Wah, kita bintang tamu lo siapa? Sora sangat ngejak percil cok. Aku ya pegah aku lah mikir gini. Sosok mulai aku. Pokoknya artis ditanggap kok. Seng nanggap mal diunen unen. Wih, ya bayar loh. Wih, tak bayar. Karepmu. Lihat deh nesu nesu. Nah, salahmu gelem bayar aku. Uang salah kowe. Wis gak usah bayar berarti. Lho yo kleru. Lah piye? Yo kudu tetep bayaran tapi iki mike gantinen, Bro. Yo wis iki. Gah wis. Kadung iki. Ben wis gelem ra gelem yo iki iso. Wis acil wis. Iya wis yo wis. Lho. Lho wis yo wis piye? Lho iki aku njaluk 3 tahun lho. Ojo meseni terus. Nggon kuwi tak canulis sesasi langsung realisasi tak tukokne. Realisasi bahasamu lo modern jadi, bro prosesmu biaya kan jaluk anak-anakmu bocahmu iya jadi umpamanya aku podcast ini apa-apa lah apa yang aku langsung nulis ini besok beli ini oke okay. Yang gridnya yang satu jangan yang anu apa oh, dolo pri aku tak nulis yang itu kok no manajemenmu kita yang keleruin lah ketemu aku nengi yo jaluk mix sing apik ngerti gimmick ini gergane piro oh pedot weh dihapusin bocah-bocahmu weh ini anggaran 1 juta cok anggaran 1 juta mic karo iki tiba iki 85 lah iki lho kekleruamu iki lho iki 3 dw iki di weh dengi jauh 1 juta lho iki 3 dw awet dw kan sok-sok kan sok main dek kono kan gak mikir koyok ngene iki lah iki cacake oleh duit yang mengkero koyok ngene iki. Jadi gue kudu ngati-ngati. Bateni berarti. Bateni pak. Paham? Ya aku, oh, aku orang ngocok-ngocok ya pakmu. Ben gue ki nyambut gawe koyok ngono, banting tulang koyok ngono ki. Ben enek aji nih pak, orang kocok pak. Ya, ini kira di. Nah aku titip kowe piye. So. Dalam gonku, iki boluli, iki lah gonku 150. Malah. Itu 5. Yo, 150 tapi enggak sing ngene iki. Iki anu remote. Apa deh? Iki wis sing ngene dhewe. Oke. Okay. Remote. Sok titip kowe aku ya. Ya wis titip aku wis. Di mana cacah ra kena dijak anu kuwi. Anu dikorupsi terus duit. Alah. Cacah wis ngono kuwi. Ya wis. Anu. Wis iki sapa bintang tamu nih? Iki bintang tamu nih keren iki. Lah gak.
aku men podcast saya ini ketir-ketir. Dek, oh, ganteng-ganteng. Keren. Ganteng-ganteng. Ya, wong desa mbok tekani kene. Ape trending kondi. Iki Kediri. Mati Kediri. Gak mesti ngono to, ya deh. Lah iki tanggoku dhewe. Kediri to? Iya. Tapi sing rada gunung ngono sithik. Lah iya mesti ngene lho Nan, karep kuwi bintang tamu ben awake dhewe iso trending iki. Iki ana sing rada munggah. Iso ya iki wonge wis carane namanya sudah harum lah di kalangan. Lah parfum. Parfum apa parfum? Pasti sudah dikenal. Oh, tapi jadi kurang ajar, Pak. Ya, Pak. Lah lagune momo di nyanyi ini dia untuk bayaran. Lah iki. Iki permasalahan, Pak, lagi, Pak. Nah, iki kudu dikenani. Dadi saiki aja nggak lagu angel-angel dhek okay, okay. Terus dinyanyine ngono tok. Lah itu enggak bisa itu. Piye solusi? Ya urung-urung enek sik. Ditakoki ya, Bang. Iya ditakoki ya, Bang. Jaglut e. Ya aja lah, kita kan. Emosi aku yo nek. Enggak aja nyantai-nyantai enek aku, Pak. Yo. Ya, enek aku. Lo buah. Ya. Ya kene, Bro. Siapa? Dari Kediri langsung saja masuk. Jare manggung. Eh? Jare manggung. Lah kok ngene ya? Nek kene mesok nggih pencolotan ya. Enggak. Enggak pantas aja. Ayo, mari. Wes nek kene ya. Nek kene. Aku pindah nek kene maksudnya. Nek kene. Heeh. Sing wong ngabari kowe manggung sapa? Lah mau jare manggung kok. Saku, sep iki. Yo nang manggung nek kene yo. Alate cepakne. Siap. Enak musike. Pak iki opo to Pak? Opo sapa nek Pak iki? Iki ngono. Jenenge Kartolo Kartoli. Torando Jono Jono. Apa kabar bos-bosku? Baik, alhamdulillah baik. Selalu baik. Piye maksudmu ngover-ngover laguku? Aja langsung cek ngono lah. Moh, emosi aku. Gak sama semangan. Buruk ya? Kesuen! Gak, aku ngerti lawe soalnya. Ngerti lawe aku. Iya dong? Ini lawe tempe, tahu, gurame. Lah, menunya kui. Itu tiga itu berpisah. Berpisah ya? Itu makanya. Iya, aku tak mau ngisik di mana pamu kok. Ususnya kaget, dipakani kono koyo ngono kuwi. Dadi khusus ning kene iki podcast dige goblok pokoke ning kene iki. Ngono ya. Kok kuwi nek hasil sing bebas. Ya mesti kuwi ya. Tapi rasane memang. Maksudnya kau nak kari? Rasanya borong. Durung. Emang tapi pergi kau dulu asa kau. Pergi tak kau pergi. Pergi tak kau. Tik tenan apa? Itu adalah menu andalan Kota Ngawi. Wow, andalan. Andalan. Ngawi panganan enak-enak pak. Aku tak kau enak-enak. Tapi gak ngalih tak kau kui. Gak ngalih pak. Gak ngalih tak kau kui tapi. Tangi soto istimewa. Ngawi panganan enak-enak pecel tepo enak-enak. Baru tak kau soto. Enggak, Pak. Kuwi luwih murah lho timbang gurameku. Gurameku 20.000 soto 7.000. Iya toh, wong perhitungan toh. Lah, salah ya. Salah terus perhitungan, Pak. Lah iya. Wis sampe gurame regane sampe roh lah, aku lho ora roh. Anggarane sampe ngerti ya? Tahu dia. Cek kelas dini cakna sampe ngerti anggarane iku. Mik iki lho, Pak. Ganti, Pak. Panggah mik naike. Sampan mesti oleh kuwi ya. Iya. Wis kok jajal tak dirasakno panganane lak enak. Pokoke gurame siji, tempe siji. Tahu siji, tahune karo tempe cuwili cilik. Iya. Kuwi aku perlu dicoba lah aku. Lek sampean wis piye? Aku wis mutah tahun-tahun. Ndak ganti. Ndak ganti. Saya tau maksudnya dipisah-pisah tekone keri dhewe-dhewe po? Enggak, Pak. Dadi ada kuwi engko dipisah-pisah tadi tahu tempe ora ditumpukne ini ora dipisah cilik. Ala sak mene-mene. Engko laroh. Engko laroh wae tak roh-roh ya. Wis ora mungkin ganti kowe. Ngukure ge garisan. Wis, Jono Jani. Aku apal lah iki. Jare mau gak ro. Ngomong-ngomong Kediri pikirku sapa ono bakul sosis apa sapa. Wis ngerti berarti iki. Ro no paham no. Sapa? Jono Jani, Pak. Apa? Lagune. Lah iya. Lagune gak ono. Sapa cek iki Jono Jani iki sapa? Apa to koyo aku koyo goblok kae. Lah iya. Mriyo apal karo iki. Iki Jono Jani. Kowe ngerti aku wong kopo. Iki sik cetuk. Oke to. Iya kan bener kan? Iya ya. Wis biasa. Apa kabar Mas Jono? Alhamdulillah Mas ini Cak Percil. Jono Joni iki apa toh? Maksudnya apa? Jono sing ndi? Jono sing ndi? Saman kembar Mas? Enggak sih bener. Enggak. Wajahe wis jauh kok ngene kira kembar piye? Kenapa gak jenenge Jono Joni kudune kembar? Yo kan selengean kan. Jono kan mesti kan Jonimu. Nah. Joni apa? Joni apa?
kunam. Pasar lho. Selengean. Maksudnya iben. Orang-orangnya. Gak. Maksudnya gawe jeneng iki ben wongi cepet apal. Pikirku iki aku. Konsep sama Jono Joni itu pikirku kembar pak. Gane nang Jono Sutri sapa-sapa ngono. Nek kembar ganeng sing ndi? Lah ganenge aku malah milih iki, Pak. Oh, malah iki malah iki ganeng iki. Iki ganeng lawakmu ora masuk. Keputihan weh. Keputihan. Lah ayo. Gak cocok ya. Ayo kok. Ya wis. Kok piye kok? Tutukno wis. Ya tapi ganeng awakmu sih. Susu iki modele. Modele. Saya aku gak nangkap mau Jono yo maksudnya apa ning Jono Joni ya terbentuknya maksudnya ya tujuannya biar cepet uangnya apal. Cepet tapi artinya kene. Gak ono. Karakter. Karakter, sebuah karakter. Okay. Jono Joni. John, ya apa John? Nah, ono lo maksudnya. Oke okay, dong. Wih jalan memang suke goblok weh asli nih. Kenapa? Kita sekolah deh di sini. Iya. Tapi apa Jono Joni ya? Iya, iya. Jono Joni itu terbentuknya tak tahun berapa mas? 2019. 2019. 2019 lagi cuk lagi lah waduh lagi lah aku rong 18 Lin iya masa setahun lagi tapi kan se aku lah aku di soalnya aku terbentuk kan gara-gara sampean lho terbentuknya gara-gara nah sebabnya apa perkaranya apa menarik iki soalnya okay. Lagu-lagu ini sih kebanyakan yang tak remeh lagu ini bose lagu ini cakna rungok no cil iya aku cil bisa ngedek nih Jono Joni luar biasa. Lagu yang pertama apa mas 2019 Sugeng Dalu tapi kita pernah buat masalah sih Oh, kita pernah ya? Ada masalah gede. Tangi turu langsung kaget langsungan. Yes, masalah oh iya apa masalah cerita aku gara-gara cerita apa nih masalahnya lagu Lost Doll. Oh Lost Doll iya kan ini Denny nih lagi garap lagu Lost Doll ini udah tak pantau ya yeah, kan dipantau. Bakal trending nih ya kan nah lagu launching satu hari langsung aku remix malamnya di remix malamnya viewer launching malamnya remix besoknya langsung upload langsung dapat surat kabar dari publisernya somasi somasi tidak somasi sih sebenarnya tidak jelas no. Peringatan ya peringatan lebih ke peringatan ya peringatan. Danger jadi aku setiap bikin lagu itu tak treatment untuk pengcover itu selama satu bulan baru bisa mengcover oh gitu karena banyak yang terjadi setelah saya rilis karya itu biasanya pengcover luwe okeh view-ne timbang penyanyi asline kilo sing dijogo. Lah, Jono Joni iki kurang ajar. Gua teli modele. Dek upload jiji, yo menang jijine yo. Kene dangdutan. Kok iso lho. Padahal akeh viewer-e dek. Emosi aku meledak. Tak surati dek. Isu-isu ya kek. Iya. Pas aku tak turu bengine bengi ya, aja ketemu neng Awi. Awannya sur, langsung moro. Awan aku langsung moro, posisinya sampean kepenan turu tadi. Berjanjian turu deh. Oh, tapi sama Rene ya? Rene langsung. Rene kesini ya? Oh iya, gitu ini tanggung jawab sampean. Oke lah. Jadi dari situ. Tanggung jawab akhirnya seneng aku. Iya. Makanya akhirnya tak fasilitasi ketika dia ngeremik, tak kayak vokal asliku. Wah, ikutnya. Luar biasa buat bapak ini. Makanya ini ada orang keluar-luar, aku seneng ku, Raira. Snacknya, dugi, snack. Loh, ya salah. Salah ya berarti gimana? Snack. Ya, snack ya. Sangga bagian bapak seneni. Salah ya berarti emang ya. Gilo. Menunya beda. Menunya beda. Snack. Snack hebat. So. Luweh murah. Apa? Luweh murah. Cak, luweh murah, Cak. Tapi gue aja seneng. Gue aja seneng gini-gini wong, gini-gini prank tok, gini-gini. Prank apa tuh? Seneng. Iki ngolahnya iki. Berarti mujahirnya rasido. Ya emang rasido. Ya. Nah, nah. Nah, terus iki paling pol anggarane piro paling pol iki? Ya iki paling 6000. Ki 6000 timbang gurame 22, Pak. Ya ta, hitungan. Demen 22 mudak 1000, Pak. Lah iki lho. Hitungan koyo ngene, Pak. Iso ngono kon rasuke kon ndi? Dimaam rada dimaam gak apa-apa iki. Nyantai, Pak, nyantai, Pak. Santai ya. Nyantai. Wong kuwi bakso karet, Pak, iki, Pak. Bakso ne sopo iki? Bakso ne sopo? Ngarepan biasa. Sapa jenenge? Jonasoni. Eh, Jon. Tapi anu, John, itu yeah. Kasus seperti itu hanya terjadi di aku atau apa yang lain? Kan kamu banyak juga ngeremik lagu ini tok.
Ya, dari lagu Lost Doll itu kita jadi terbiasa untuk izin sekarang sebelum remix. Jadi berkat bapak juga, bapak Deni Caknan, kita juga udah dikenalkan ke publisher. Apa arti publisher itu apa? Aku lu mangan. Yo cinta ini sing njalon ne. Walah, enggak tak jalu grup kok. Lah gini ya. Wis. Jalu grup kok. Mangan. Si Done podcast mau makan bersama ya. Lokal mah. Santai yo, santai. Oke. Enggak Pak pendale Pak. Yo coba saya yo. Tahu enggak Joli? Asah, wis. Ngene ya, tahu kue sama tuku kue. Sama tuku kue. Oh, kere. Oh, ngono ya, Pak. Mm. Mulai terbiasa untuk izin. Ya. Yeah. Piye caramu izin? DM atau dodok pemain apa? Apa ngenteni disuratin ae? Enggak. Jadi dari situ itu aku kenal suatu publisher, terus agregator, ya kan? Jadi kayak musik untuk di digital itu Joni udah ada yang pegang, udah yang pick up. Jadi soal perizinan dan lain-lain udah ada. Masa yang ya? udah. Oke, okay. Itu kalau oke. Okay. Oh, enggak tuh ya, Monggo. Jadi host larang ini. Lah. Eh, kita gue iki khusus tamu kere tok. Tahu kan lu. Ya gue, Pak. Woi, gelem gorengan ah? Enggak. Kare gak gelem. Kare gak gelem gorengan. Enggak. Tinggal nono. Pendale sini kono. Romboy kono. Nah, cinta ya, Pak. Jadi balik mana? Bar oleh teko email ikut teko publisher, ya kan? Rowe ini buwi ngong isu-isu. Wah, gua oleh iki kuduan iki. Oh, karmu ngelak. Tahu kuning. Iya. Tahu po. Tahu kuning. Lek kediri lo. Tak gua wak nih, des. Teko kini. Turu wong itu ternyata. Turu. Ya, ngenteni sampai bengi nih kafe. Salah satu kafe nih ngawi. Yus teko kunilah pintu gerbangnya Joni itu dibuka di dunia industri musik profesional. Wah, tepuk tangan. Pintu gerbangnya. Ya, tapi lah enggak, itu juga mesti derdek loh, Pak. Mororine itu ada kesalahan itu pasti orang itu kalau ada kesalahan itu pasti down, Pak. Wah, iya, pikirannya negatif tok pokoknya. Saman mesti mikirnya wis nggon porno terus. Ya ora ngono kuwi no. Gak ngono kuwi no. Apa porno? Kok gak ngono kuwi no? Kok negatif porno piye to? Bukan itu ya. Bukan. Negatifnya bukan kuwi negatifnya. Masih pikir wah aku nek ono mesti diseneni iki wis ngene. Engko lek aku dipermasalahkan gimana? Nah. Kan seperti itu pasti pikirane. Dipenjarakan iki. Ndak ndak emang dalan silaturahmi iki berbeda-beda. Iya. Yeah. Delalah yo petuke aku karo Jono iki dengan keadaan nenek masalah. Iya enggak apa-apa. Tapi nek ade gak enek ngene iki yo mungkin gak petuk gak iso ngene iki. Ya itulah yang dinamakan masalah tapi membawa anugerah. Nah. Iki lah. Bener iki. Jani ya nek bener iki ya Jani. Akhirnya sama Joni saiki anu ya. Melu UUD. Ya. Manut bapak pokoke. Sido lah, manut bapak kabeh wis. Apa kuwi? Sampe gak jajal. Loh. Tak bacok ndasmu. Wis. Nek Banyuwangi, Nek Banyuwangi ora. Tak ngira. Heh? Bulan wingi sampe gak dijak. Bulan opo yo? Cek, aku rong butuh kowe. Cek. Sampe butuh kowe matamu. Cek. Sampe yo asli Banyuwangi kan? Aku Banyuwangi, Pak. Tapi sampe gak dijak. Enggak, Pak. Sampe carane opo? Gak ngerti sampean. Enggak paham, Pak. Ya ampun. Aduh, kebacot iki wesan iki. Kebacot iki. Saya ngurusi talent duduk aku. Enggak iso. Apri. Ala, Apri mesti yo kongkonamu. Raimu namanya. Sabar matamu. Kalau wes, yo wes no 2 bulan yang lalu no wesan. Wek, ngejang gonku.
minak jinggoi papaku goblok. Kowe ngejang-ngejang. Sing to sabar. Ora sabar-sabaran iki. Kok tak undang. Undang opo? Wan wi lagi pertama, Cil. Lah ngene lho, Nan. Mas iki lho. Unggah-ungguhe yo. Unggah-ungguhe karo wong tuwa iki. Lah. Jare dianggap mas tapi kok peh mati. Sing event kuwi manggung butuh dagelan, Mas. Lah. Lho ndak masalah kuwi wae nge-MC ya iso. Nge-MC iso wae. Jadi ini ngene. Enggak iso. Iya ngene tak jelasin konsep event iki. Kuwi event kuwi sapa sing gawe sapa? Udit salah satunya ownernya Deni Canan. Pak Lurah, Bapak. Pak Lurah Grudo. Pak Lurah Grudo. Tutu aku, Cil. Tak culek matamu saiki apa sesuk. Wes, tak jelasnya konsep kuwi dudu ngono aku sih, tapi alah ra iso. Pak Lurah Teguh, Pak Lurah Teguh. Alah wis kene ngomong kene kowe kowe sing jujur iki wong loro iki lho malane kene iki. Mulai pertama mora ngapusi. Ini aku yo kaget yo, kaget yo. Ben mereka juga paham. Kaget, lagi banyak iki cak percil enggak ada. Kok enggak mikir koyo ngono. Raimu malah metu bajingan. Diaksu iki. Lah. Iso ditilap. Iso ditilap ngono kuwi. Malah metu. Ora tak undangne. Ini Mas, tak jelas nih konsepnya sedih-sedih ya. Malah loro hati gue lambat jelas nih konsepnya. Orang ini loh. Udi itu adalah kayak event, tapi festival. Festival nah yang lain kan jazz, pop, nah itu dangdut. Yang namanya festival, semua festival musik ngono gak enak. Udah gelani. Nah terus? Ya gak mungkin tak undang weh. Ya. Aku bisa nyanyi pak, aku pak. Lagunya pecah ya? Angel. 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 Yo. Angel. Angel. Pak. Hey, kenapa? Iya, udah jelasin ya. Wes iso nyanyi. Lho. Kena, dia kena nih nyanyi karo awakmu ya ora pales ngono lho ya. Nah, iki konsepnya kolaborasi dangdut dan pop dan DJ dan misal reggae. Lah, aliranmu apa? Wah, wow, sesat. Nek gede aliran yo gak iso. Kowe kudu nang aku campur-campur, Pak. Aku mbok-mbokne dangdut yo iso, hip hop yo iso. Berarti gak duwe genre musik sendiri duwe ra? Ya apa nggih genre-genre campur cacar yo iso to. Ora ngono konsep e. Wis senggak wis senggak. Oke. Angel ora tak senggaki ra trending pake, Pak. Oke. Senggakku cangkemku kae. Yo, berarti tak undang mergo senggak ya. Iya wes. Ya alhamdulillah. Senggak ya. Nah, tapi wes mari. Posisi nih, posisi senggak. Ini rong duit tukang senggak. Ayo ganti ini yo. Ayo. Kaes diwangi-wangi cuk ora enak job iki. Loh, kae wes enak senggak yo. Mudar wes. Sopo senggak e hip hop senggak sing piye? Oga, oga. Goblok. Kigo. Iki kok ngene lho, posisine. Job-jobane Jono-Joni luwe akeh saka Cak Percil daripada aku, ngono mangkane. Ngapurane ngono Cak. Lah sampean aku tak ngapurane. Iki mau Pak, sebab Banyuwangi wilayahku, Pak. Oke. Aku perkara kuwi. Wis digedekne iki ya pokoke. Kan unggah gue berarti iki. Iki tak unggahne iki permasalahane. Hukum iki. Hukum. Luwe pengcover mamu ya. Luwe kok masalahmu iki tak unggahne pokoke. Ning dileh unggahne. Dhuwur. Dendam iki cerita dendam. Emang yo ane mabes ning Polda lho ning ndi? Dhuwur. Kontol. Mati. Rumah aku sesuk-sesuk ngejak aku, Pak. Kowe konseran aku kan aku iso membawa konsermu, Pak. Ya, oke. Ning anu pas ning Jawa Tengah ya. Gah. Banyuwangi, Pak. Balik bareng. Anu wis. Yo genah nyapo tapi ra wene guys. Perdana kemarin di Banyuwangi ruame banget sumpah. Alah ora sambo omong. 50.000 wong sampe gak diundang. Ora 50.000. Ning dikurung Polda iki kemarin. 10.000. Kemarin batasannya itu 10.000. Tapi yang datang banyak di loket tiket. Oh, berarti ki mentok gak mlebu. Labanya akeh. Kita kok oke tapi alhamdulillah iso dikoordinir dan tidak boleh masuk. Ngene Pak. Sesu-sesu lak ngejak bintang tamu, aja maling Pak ya. Jaluk tulung. Maling apa? Korekku ilang Pak. Lah tukang rokok. Alah mung korek sentek lho ya. Artis kok korek entek lho sampean. Lah. Jiwa tinggi. Kalau enggak ada ini enggak ada kehidupan Pak. Berarti awet ya, berarti awet. Gak kecolong. Aja ngisi-ngisi Jon Joni malah. Wis tak tutupne bakso sampean ya. Maling korek.
Nah, iki gong kenalan wae, dhe jenengmu asli sapa? Asli, Pak. Eke Jambrong. Jambrong celukane. Eke. Jono Eke Jambrong, celukane Jambrong. Eke. Alias. Juli. Jeneng asli, jeneng asli. Ya jenengku asli iku. Widi. Widi. Iki Juli. Juli iki Jambrong. Juli. Juli. Lahirmu Julian. Ya Agustus no. Jokes bapak-bapak. No comment. Sama sekolah ini apa tuh mas? Biar sekolah mana? Kono kaya. Oke, apa tuh? Kediri. Negeri. Negeri. Kediri. Negeri. Negeri satu. Bangunan. Loh. Maksudnya sekolahmu lah sampai ini negeri apa? Negeri. Saman? PGRI. Mati. Padeng. PGRI. Si. Tak tako nih. Lihat saman. PGRI. Gak apa-apa. Kita menjadi seperti ini. Oke. Lesapan bapak. Lesapan bapak. SMTM, STM, PGRI. Tapi gak masalah. Loh, buktinya saya ingin nyataan nih. Lah yo. Jangan remainnya sekolahan, Pak. PGRI apa? STM atau SMA? SMP. SMA nih apa? SMA ne semean doh, cewek-cewek gue cewek. Cewek itu semean, bosone lo. Lah saking ngene lho, Pak. Pada waktu itu. Semean 2000. Iya, maksudnya pada lulusan tahun 2009. Ya. Pada waktu itu diterne MBBS-ku kan, ape tinggok nih STM. Padahal STM ki kok wedi gue cowok-cowok tok anu piye ya kan. Hura. Cowok-cowok tok pito wedi karo cowok-cowok. Enggak lah daripada anu. Bebas lho, Pak. Nah, degoknya lah nih semean. Nah, ini, ya kan. Menjadikan apa ya? Kehidupan. Sebenarnya jadi sekelas sih, lanangnya kue tak ya? Lima. Yang lain perempuan semuanya? Enggak. Loh, biasanya sih. Iya, tak sendir. Biasanya sih lanang ngonwi ngondek kok. Yora lah, ini kenyataannya yora. Oh iya, STM. Aku mbien kan PGRI, Pak. Aku emang dulu lah ceritaku sekolah biyen nang PGRI SMP. Oke, Jono iki anu Pak, aku Pak. Wes ngerti aku. Aku mau takok ya STM. Enggak, iki lho Pak. STM apa SMA PGRI? PGRI, Pak. Ya wes. Ya ngene Pak ceritane, Pak. Dowo. Mah. Iki PGRI. Mari ngono terus lulus SMP PGRI. Lah kuwi dalemku wis ning SMA negeri masuk. Aku diteri bapakku Yan. Sret, Rono. Tapi dilepon ini SMA. Oh coba, aku cinta dengan PGRI. Oke dong. Andalan. Aku cinta. Prit. Prit. Ini menjelang 2024. Iya. Jadi aku tuh, anu. Oke, John. Kembali lagi ke semula, John. Iya. Kembali lagi ke semula. Biar konsepnya sama apa sama pikir tenanan? Iya. Menjadi hip hop apa-apa ya. Kok ngerti sampean? Aku paham, Pak. Aku kan penggemar sampean. Aku kan dugem, ya. Oke, dong. Dugem. Ini menurutku gak hip hop sih. Apa alirannya apa ya? Basicnya emang, basicnya teman-teman John itu dari hip hop semua. Basicnya. Nah, di situ aku membaca suatu peluang ya kan yeah. Di saat konsep karaokean ki lagi rame tapi kebanyakan iku enggak ono lagu sing diremiku lagu-lagu Jawa. Nah aku masuklah ke situ gitu. Perdana ya berarti perdana sing awiti. Ngawiti remix lagu Jawa. Okay. Wah, kek saiki. Saiki lho. Apa kiblatmu mbiyen? Ya, kok iso titing ngono. Ya emang tujuan pertama iki aku gawe iki karakter iki dikuatne dhisik, ya kan? Nah, lek mamni, heeh, karakter musiknya. Jadi apa suasana apa? Karakter musiknya itu kan dulu kan konsepnya sing koplo-koploan wakeh kan? Koplo-koploan. Ki kok kurang kalau waktu tak buat perform kok kurang lujak-lujak, kurang pecah ya ngono. Nah, ketemulah suatu konsep itu alirannya breakbeat. Nah, lagunya Jawa. Breakbeat. Ngerti sampean? Ero. Apa?
awak ge wak. Manuk ya. Manuk wong lanang. Iya. Ya, dari sini yang hitungannya paling awiti untuk konsep lagu Jawa lah. Oh gitu, sama nih sing awiti. Ya, di saat waktu itu bapak ini emang lagi sampai sekarang pun gini ya. Ya, gue mau terus sama tempelin itu gitu. Nah, sepenuh jiwa raga untuk bapak Deni Caknan. Tapi sisi buruknya aku sih, misal. Sampaian. Bukan aku. Maksudnya ini sisi buruknya apa? Iya, iya. Maksudnya uang anui, menak ya. Anui, DJ, bayaran. Anui loh. DJ bayaran lagune sing kene susah-susah menciptakan dhek menak karek nyanyi tok. Ini tanggapanmu piye nek sing komentar? Nek sing komen ngono kuwi ta? Kan akeh to ngono. Enek di awal iku emang kebanyakan dikira kita sekedar pengcover ya dapat meremik gak izin dan lain-lain tapi di luar itu ya jagani dhisik lah kene kan teko nggone agregator mbek publisherku sing nyekel kontenku kan dia kan tugasnya kan izin-izin ke situ kan baru kita berani meremik itu betul kalau dulu kan masih suara vokalnya penyanyinya kan kalau sekarang belajar nyanyi. Di CTV tapi seneng ku karo Jono-Joni iki dhek berbeda jadi nek liane kan hanya di play tok toh ya ya nek tau sing ngono iki di remix tapi mau MP3 iki digandeng-gandeng ngono lho ya tapi penonton yang menikmati yo seneng tapi nek Jono-Joni iki dhek gawe Yeah. Antara musik Jawa terus dijadikan ke breakbeat. Yeah. Jadi punya karakter tersendiri. Tapi kan tetap konsep, Pak. Yeah, semua konsep. Itu pakai konsep. Gak mungkin kita itu apa nih, apa itu di panggung terus dengan cul-culan kan gak mungkin. Semua itu pakai konsep dan di situ juga kita tuh agregator, Pak. Iya, yeah, betul. Sampai anak agregator. Bukan. Kita, lah kok kita? Ya, maksudnya nih, semua. Agregator ya apa? Saya topak tak segini. Jadi orang pinter, raiso, apa ya, pasamu. Iya pak ya, yeah. Kondusif lah dan yeah. Kondusif. Emang dicul nih emangan. Lega dicul nih di rumah terus aku. Iya. Loh, ngapa pak? Kada banget dicul nih. Oh dicul nih, emang dicul nih ya sama istri ya. Itu kan Andi. Jangan bilang pak. Gue bisa dulu lagi bingung pak. Orang Jawa nih melu buju gue. Kondusif. Ini konsep pak, tapi ya kita kan agregator dasmu. Lu wong yang ngono kuwi lho pak, nanti ya seperti itu. Harus wajib, pakai konsep itu harus wajib. Iya. Lah ini lho pak, jadi aku mengerti kok saman-saman ki. Iya. Yang UUD ini banyak ini konsepnya apa ya pak? Lah ngomongin konsep. Kecik lho. Orang, pasti pengen terus tau aja pak. Kewede. Padahal konsepmu ini piye, tiga piye kok. Jadinya kok. Api omongannya tapi kolaborasi piye perasaan kolaborasi lah ngomong kolaborasi musik lah dia konser harus ngono-ngono kae lah jalannya ini bareng iki lah kok iki kolaborasi piye ya apa tapi oh, apa ya apa pengen lo apa jelasnya gak tega nek sampean ndak apa-apa aku wis legowo pak tenane aku legowo samboyo jaganan nih malian artolo gak pengen ngerti perasaanmu ketika sebelumnya awalnya kan UUD ini aku pengen dipandang bahwa dangdut iso kok sekeren mereka, sekeren sekelas pop, jazz dan lain sebagainya. Jadi ben gak dipandang dangdut mesti tawuran, dangdut mesti sonel. Tapi ternyata kita membuktikan bahwa di Banyuwangi itu elegan. Bukan elegan, yuk mahal ngono. Dangdut iso didelok panggunge apik, sonel apik, berkelas. Sampe elegan podo gak? Elegan podo ae wis ala biasa. Dunyer-nyerne modele. Lah, iki piye perasaanmu sebagai DJ terus ndelok dangdut. Aku ora duwe perasaan, Pak. Iki lho. Aku ora wae gak perasaan. Monggo. Perasaane seneng banget dadi delok wong sak menoh akeh. Apa meneh kolaborasi ya, kayak penyanyi nasional. Pertama kali kolaborasi itu ya. Eh, penyanyi nasional itu. Sama anu ya, Pinkan Mambu. Oh, penyanyi nasional. Wah, lu sampai gak ngerti, Cak? Sampai gak ngerti, Panggan. Nah, aku lo pengen lo. Sing kono enak candil. No. Danang wong Banyuwangi tak undang. Lho, ya. Mandra. Mandra wong Banyuwangi. Saiba. Saiba. Gede iki kasusnya iki.
sampean senior lagi. Cak gak pengen matuk. Wandel. Saiba sak pitunggalane lah pengen main iki WhatsApp aku sik. Lah saiki ndongakno ben selamat tak sukses. Tak kongkon gak WhatsApp kowe. Lah yo. Aja mung percil dino. Tapi sukses ya. Sukses. Wah. Ame udan tak tambak. Mergo gak enek percil gak sudah udan. Ra umum. Oh iku ya gur-gur iki. Iya, kan enek iki terus, Pak. Angin, Pak. Iya, mang ngomong nek Jombang ya udan terus ngono ya. Badai. 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 No. Aku ngono kuwi ya, Pak, saiki. Dino-dino ngene iki rendeng ngene iki aja ngundang percil sih. Mesti udan. Somben tak ganti bangka. Ganti lek gedhi, tak uyui cangkemmu. Tapi nak pengen roh keseruan nih, ki delok ki. Iki lho lah. Sak mono kecil. Sampeyan gak ono. Sak mono kae sampean ra enek. Aku enek Pak jane asline. Enek. Terselubung Pak aku, Pak. Jadi aku ini tim sus, Pak. Kaya barang ilegal ya, Pak. Udah sahamnya 90% tiba-tiba percil. Sama gak ngerti, Pak. Permainan aku ini ya, sama gak ngerti. Saya itu ada di belakang, Pak. Ya, apa? Di belakang rumah saya. Meratapi. Ya, insya Allah, Somben. Kalau next kolaborasi percil saya akan undang. Ya, yang ngono lah, Pak. Kapan, Pak? Soai. Sowi lho, dek muni sok, wong dek. Alah saya sok gila, kuih lah setahun. Mana sok aja, iso 10 tahun bang, Pak. Sedang tua aku. Jebakan modelnya. Jebakan Batman, Pak. Jebakan. Tapi ini dundalnya gelem ya, John? Pasti dong, pasti. Oh, insya Allah, selalu. Kita akan jalan lagi. Gak lah, mari kok etan, pucuk kulon, Pak. Lah buat itu seperti itu. Buat pucuk kulon di? Jakarta, Pak. Ya, nanti gongnya akan di Jakarta. Lah gitu. Oh, kuwi dirabetne ngene ta? Iya. Ngitan ngulon. Gongnya di Jakarta dan tanggal 17 kita akan main di insya Allah di Amsterdam Belanda. Keren. Ngeri lho, Pak. Wis budal. Kowe melu ra? Enggak aku. Luar negeri wis budal dhewe aku. Enak opo iki? Ngapo? Enak anu to? Enak cerita buruk to? Enggak. Enak pengalaman buruk to? Ngomongo ning luar ndak usah ngejak aku ra paten. Kapok wis. Do, wek kan ning ndi kae? Hong Kong. Iki Eropa lho. Bene wis to sembarang mbok Eropa pokoke pesawat rodok suwi wis budal dhewe kon. Iki opo? Di pamah nih. Tak pamah nih. Badok batang. Oh ya. Kita lagi kolaborasi. Kolaborasi. Situ pakai kaos kita. Apa Wacowi? Apa kuwi? Cabang Ngawi. Wah, Coldplay. Coldplay Cabang. Coldplay lah. Apa? Bagus. Gol apa gol? Gol. Gol itu laki-laki. Kole adem, keren. Play itu bermain. Berarti laki-laki yang suka bermain. Ay, sokor laki-laki. Dan kita menggunakan aku dan Capri menggunakan Deadless. Deadless adalah. Thank you. Deadless, doa kita dari 2013 itu semoga abadi clothing saya. Ya, clothing tapi saya itu. Di dunia enggak ada yang abadi. Iya, ya berdoanya kan. Iya, doanya kan. Doa kan harus bagus toh, Pak. Tapi enggak enak sih abadi. Ini lho, Pak. Iya, Pak, tak kenal masalah. Sama kenal nih, sama kenal. Aku sering ya non saya ngene, Pak. Jenenge uang itu semua oke lah, enggak abadi, tapi yang dinamakan doa biar abadi itu bagus, Pak. Enggak ada jeleknya. Karena apa? Gak relate no. Pak, sik, Pak. Gak mungkin dijabahi wong kene. Iya, iya ngene, Pak. Maksudnya gini. Kita itu selagi kita hidup, kita harus banyak-banyak berdoa, Pak. Iya, berdoa, paham. Saman yo ngono, urip koyo ngene iki pasti berdoa. Gak mungkin saman iso sukses seperti ini tanpa ada doa ibu dan bapak kita. Betul. Nggih, Gus. Iya, Pak. Akhirnya tekan bapak ibu iki. Iya. Terus. Gus. Jadi apa, Pak, namanya? Deadless. Itu abadi, Pak. Keren. Makasih, Jon. Ya, sama-sama, Kak. Terima kasih. Apa, Jon? Sing urung-urung ketercapai. Aku pengen, Ruh. Sing saman kan saiki wis
dikenal wis dikenal. Harum lah. Wis aman sapa teh ora kenal Jono Joni, wis kabeh kenal Jono Joni. Konser ning ndi-ndi main di mana-mana. Sing belum tercapai apa cita-cita sampean? Kadu cita-cita aku. Pak. Gue Pak. Geger Pak dino iki. Geger Pak, sumpah. Iki mesti minimal ini, cita-citamu wis cilik lah apa? Apa sing urung? Apa kowe iki ngidoni sapa? Apa nguyu ndase sambung ambung Luna Maya apa? Apa lagi ngene sih? Kowe apa? Enggak mungkin gak enek masa kecil itu. Gue pengen dadi apa? Mesti sing urung kelakon wis. Sing pengen mbok lakoni sing urung kelakon. Kowe kecil pengen dadi artis ini iki? Pengine ngono kuwi. Kecil wae pengen dadi artis? Ya ora jane. Lah, ora duwe cita-cita. Cilianmu lo pengen dadi apa kowe wi? Kan dhewe gak pengen dadi apa ya? Gak pengen dadi apa-apa. Gak mungkin. Gak mungkin, Pak. Polisi ya oke mah. Aduh, ndak iso, ndak iso, iso. Liane, Bos. Liane, 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 liane. Apa, Pak? Aku pengen dadi polisi ya kowe. Gak iso, gak iso, Pak. Yo diengkel siti yo. Gak iso, Pak, gak iso. Aja aja kuwi liane liane. Gak oleh. Gak oleh. Yo bukane gak oleh tapi gak iso. Gak pantes karo wajahmu. Liane. Dokter, dokter. Dokter. Piye? Didili apa kan? Modele. Modele Tuhane. Modele. Modele. Modele ku tunggu ACC. Tapi yo Jono Joni. Oh oke. Wis saiki dadi iki kan ya. Jono Joni. Iya. Tapi ndek iki ben nangis. Ini Pak. Lo cocok dalem. Ini Pak, nyantai Pak, nyantai. Ada selaku alumni BGRI Pak. Waktu aku yuk. Ayo, ada alumni. Ada nyantai Pak, ngomongin nangis. Jadi ceritanya baru diceritani tompel, umroh. Umroh itu seperti ini, akan nangis-nangis. Gak akan nangis nih, cuma kita akan terharu di sana. Dan dia merasa bahwa bapak ibu ini gong di umroh nih. Akhirnya dia telepon mamai. Wis umroh terus akhirnya. Yo gak ngono-ngono banget lah gak aplek. Modele. Kelas Jono Joni ngono kuwi ya. Di balik layar ya. Iya. Tapi akhirnya wis budal ya. Budal wis. Insyaallah udah dijadwalkan bulan 6 ini, bulan 6 ini. Iya. Enggak soalnya anune sakit anak soleh sing koyo ngene iki lho. Soleh ya, Bos. Insyaallah. Iki. Yo pengen ngono kuwi. Ukum tapi. Belum. Ya. Amin. Ya, amin. Amin, 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 amin. Kok iki wis iki urung iki duwe apa gak rot oleh gedung. Iki kudu dibahas. Dibahas iki. Dowo ae urusane iki. Perpecahan iki bar kok kene bar langsung iki. Kimang basone enak nih iki. Jangan melempar pertanyaan. Iki ditakoki opo? Iki. Gak, kita belum tahu ki interne kalian. Yo kita mencoba ingin tahu tapi gak dijawab yo gak apa-apa. Gak apa-apa lah wong kuwi. Lho apa? Ning Jono Joni iki enek bose ndak? Kok menak mendutingmu? Ngaku wong. Jono Joni emang projekanku sih. Berapa sebenernya orang di dalam Jono Joni? Jono Joni sing inti tok. Yang inti dua ini inti. Kamu kan sebagai performer, sing ngeracik musik ada arranger ada, terus DJ ada juga. Berarti 4 orang. Iya, 4 orang. Ada yang take vokal juga jadi kayak semua, jadi 5. Semua berapa? Semua 10 lah. 10. Oh, semua anu ya, semua tim. Wah, ini tim 10 ya. Inti wong 5. 4. 4, 4, 4. Eh 5 5 5. Lah kuwi ndase sapa? Masa ketua. Ndase duwe-duwe wis ndase. Piye? Karena wong Jawa pian ndase sapa? Ketuane sapa? Kayak aja ya, ya. Lah nek iki mau gak? Ndase sapa? Oh iya kutu ngono mas. Sama nih. Berarti emang bener tau pembagiannya gak podo. Emang loh, tapi lebih tanggung jawab. Iya, ya, semua presentasi ini emang ya, beda. Soalnya presentasi kan. Soalnya dari podo, kayak handle untuk manajemen dan lain-lain aku semua. Aku podo karo Caca. Tenane, tenane, tenane. Percaya cak. Tenane. Sampai di dom roto percaya sampean. Ra percaya. Tit. Maksud iki enggak. Podoh.
Ya padha lah glundunge nule kacek loro wis beda. Ngarepe ndase padha sijine, glundunge beda ya beda. Lah dhe larang ngono terus piye? Sopo sing tanggung jawab, Pak? Betul. Semua gaji itu jadi kayak ada persentasenya. Persentase kan? Semua persentase. Kalau mainnya kita aman seperti itu. Kayak ini harus dan itu disepakati dari awal. Lah itu. Sing penting ki ngomong sih. Lah iki cah-cah gak sepakat to ngenku. Aja. Kudu roto. Dale roto lho, Cok. Sing ndi? Ki cacak lho. Alah, sesuk elek tunane. Jalur roto. Mau si tok beres. Serasa neko-neko. Tapi sok-sok ki lak sing iki ngomong nih. Ayo dia ngomong nih. Aku ya podo, kene ya podo, kene ya podo. Nun sewu. Ini ngomong nih, karena dia tanggung jawabnya lebih besar, iya enggak? Betul. Ini apa-apa, melisih-melisih ini apa-apa, sama kan tetap tanggung jawab. Yang pertama. Iya. Dan mikirnya luwe. Mikirnya luwe banter. Sama duit grup kan, Cak? Ada. Sama duit grup kan? Ada. Kan persentase, Bang. Iya, persentase. Kalau gini enggak, Pak. Ya kan gini, ya kan gak ngerti. Nah, aku kan aku tok. Kue kan. Iya. Ya ora iso, Pak. Masa kan berjuang. Ini, Pak. Gue aja ngomong kue tok. Maksudnya sing ketok ning kamera iki lho aku tok. Ora iso. Nah, iki kan wong loro. Lah melodi sembarang bane ora ketok iki, Mas. Apa wis tak cangkem gelem ya. Aja ngeremehne tukang usung-usung drum. Aku gak ngeremehne, tapi kan nek sing dipandang wong kan yo Deni. Ora iso, ora iso. Wis to. Gak mungkin disebutne Deni kae kan gak mungkin. Tapi ndak fans. Sampeyan ku mesti papal, oh tukang gendangit. Nah, iki anu. Iya, wong kan wis ngerti nek Deni berarti gaji ngisor-ngisore. Wong wis paham, tapi nek Ade ngerti jono-jono kan Ade ku ngerti to ki. Bose sing ndi? Lho ndak Pak, ndak kuwi Pak lagu Pak. Piye to Cil? Gedekno, gedekno. Oh no. Gedekno Cak, gedekno Cak. Omong-omong aku nyawang kowe. Yo aku ngerti nek Mas Kuntet, Mas Hengki yo berarti mbek ya. Anu mbek Openi. Iya Pak. Lah nek wong loro sing metu wong loro kan gak ngerti to Cil. Yo ngerti Pak, nyapa to kok gak ngerti. Aku kan gak roh nek bose iki. Enggak, aja masalah iki masalah nggonmu mal. Yo. Makmu. Masalah sing roto iki mau lho ya to. Roto-roto iki. Lah yo dusut cek iki. Apa ngeremehne? Ora nek panggung, ora nek lighting apa main karo sapa kowe? Aja ngeremehne. Iki soto kok panggung lho. Iki lho asopo. Panggung lighting ben salah nih. Apa tak salah nih pokoknya? Lah udah lah ngejak aku kok. Iya ya balikin ngejak aku. Dulu ae ya. Ya. Telu ae. Telu ae. Tugas sing piro telu ae. Oke, karo kene ben apa 10 menit. Ning iki, Cuk. Ngono ya. Ning iki ngawi kan. Aku arep gawe ngawi ngono konser. Lah kok aku gak becak? Maksudmu pi? Bareng takjak ya wis takjak pamlet kadung metu. Oke, oke. Dek ning Jombang lah matane lho. Tak seneni gelem ra gelem kudu teko. Teko Pak, aku Pak. Teko ya. Manggung 5 menit aja. Jaluk bayaran bajinya. Urung Pak, sampe saiki Pak. Yo sik Cil. Kakak. Ayo. Kenare iki. Kenare iki. Ayo. Ayo trapor saiki. Musik. Ayo cangkemmu. Bareng-bareng jono-joni bareng kabeh. The event is bare sampai kudu bayar iki. Ya aku dengar langsung. Ampun. Tapi ngene Pak. Lah aku lah karo kene wis percaya percaya Pak. Tanggep adikku, sampai tanggep dulurku Pak. Tapi kesuwen Pak. Kesuwen ya. Wis ana seminggu Pak. Kesuwen. Lah kene iki. Kesuwen. Karena ini butuh duit langsung telepon. Telepon aku. Aku kok yang ini kepengen. Enggak tak pikir Pak. Aku sementing yang ini. Tapi hitung-hitung. Loh lah hitungan iya. Dia nyelengi. Nyelengi aku. Nan aku butuh duit. Ini kakak butuh uang aku. Oke. Kakak. Pasti lebih-lebih. Matur nuwun. Kenapa aku mesti luwe Pak? Ya raketang sewu. Sewu mah ngatus. Ya rapopo penting kan luwe. Luwe sih. Luwe sih. Alhamdulillah Pak. Dimana lali. Demen jalo wis ping pindho gak tak bayar no. Iki jane mbek bayar ora. Yo sabar. Aku klik-klik nanti iki real Pak sing diceritane iki. Real. Real Pak. Saya enggak pernah. Yo wis. Jadi kosa dipotong gitu ya. Real ya. Bene ya. Ora usah. Iki sampe dipotong tak seneni. Eh, saya kayak ditone. Yo cerita iki nggo gambaran. Gambaran. Kan wis mendekat ya. Nih aku tuh iki mesti semakin mendekat semakin erat semakin berkeluarga. Wes keluarga Pak tadi wes. Yo ngene iki caraku mbayar.
modelnya ditegesi dhisik modelnya. Iya, Pak. Tapi aku enggak mikir, Pak. Tapi kan jadi calenganmu. Iya, betul. Saiki we misal event 5. Wis cek duit-duit iki. Enggak butuh duit, tapi ketika kamu enek apa karek njaluk, menak. Lah nek aku pas juga duit, yo diundur sih. Fair, aku bisa memahamimu, kamu juga akan bisa memahamiku. Ketoke kasus iki sing wis sampean alami, Cak. Cak Percil. Sering, Pak. Yo ngene iki kasuse. Ya seperti ini. Kasuse padha. Padha. Ki posisine iki aku arep mlebu lho iki. Duh, tapi enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Tapi tetap tanggung jawab. Oke. Okay. Tanggung, tanggung jawab untuk menjawab. Iya. Kok cuma lagi lagi. Orang enggak baik tanggung jawab terlapor. Bener, bener, bener. Aman, Pak, aman. Aman. Wes, wes. Balik ke Joni. Joni. YouTube ya, Jon. YouTube, YouTube. Aman ya, saiki. YouTube. Enggak, pemasukan terbesarmu berarti saat ini tidak bisa dipungkiri konser ya. Iya. Off air ya. Saiki. Saat ini jadi YouTube-mu YouTube saiki, Cik. Ya cik melaku sih, cik melaku ya modelnya kene dhewe model gak peduli ya, yang penting kita remix ngupload di YouTube wis delok-deloken iku nikmatano, penting tujuannya kita tuh orang datang ke konser kita tuh happy atau party bareng, jadi gak ono wah sing junu-junu sing dibangga-banggakan ngene gak ono, penting kita event bareng lah, tujuannya mek iku to seneng bareng, seneng bareng, tapi yang golek duit bareng kan. Ya, kuwi utamane. Ya utamane kan kuwi to. Utamane. Golek opo ape. Nah, sik saiki ngene. Utamane. Nek aku sebagai pencipta, ya ya ya. Nyanyi iki di-re-upload oleh orang lain. Oke. Okay. Itu kan entuk duit iki aku. Siap. Tak golek kan. Nek Jono Joni ketika nggawe konten terus di-re-upload orang lain atau mungkin bahkan dibawakan konser orang lain, piye? Nah, kuwi. Kasusnya sekarang yang banyak itu, semakin banyak kita upload upload di YouTube, semakin sering DJ-DJ bawain lagunya Junu-Junu. Lah. Padahal kowe sing gawe. Yo. Tapi publisher-mu gak ngolek, gak iso. Di off air. Off kan air. Off air. Off air. Dibawakan pas off air. Oh, dibawakan pas off air. Heeh. Sama sama, sama DJ-DJ kebanyakan. DJ-DJ sing sampai pernah yo tribut Jono Joni ya. Padahal kini mati durung tribut tribut ya bisa. Legend yoral tribut Jono Joni gitu ya. Oke. Tribut ki gak perlu harus meninggal ya. Nah, maksudnya legend itu kondi yo kan ngono ya to. Ya berarti wis dianggap legend karo sing penikmat. Sing penikmatmu. Yes, thank you. Yo gak apa-apa. Enek to tribut Deni Canan ning ngene. Oke. Enek ta. Enggak oke. Sing gue enek tribut Percil. Nah. Tangene, Pak. Puluhan tahun. Lawa ke test. Pak. Pak. Dalam. Tambah Pak. Iya, Pak. Iya, enggak tak di luar. Pak, udah sampai, Pak. Iya, tak aja. Jakarta, Pak. Pasti tak aja. Mari teko ndi? Banyuwangi Jember. Ya, ya, sik tah sing iki gumpar iki mau. Lah, apa sih yang dilakukan ketika wong-wong ini nggawe MP3-mu? Kan ini tinggal nge-play tuh. Atau iya. Kamu bermain di situ DJ? Enggak. Ya, anu vibe-nya, jadi, suasana. Kayak sing nek nggone bawaane DJ Leo, ya kan? Aku ngerti-ngerti ku emang ngetek-nya nek nggone Joni-Joni di Instagram iku, ngertiku. Ngerti ku, tokoh-tokoh ku. Tapi aku emang tak ambil dari segi positifnya, sama konsep kayak karaokean kayak gini selama maksudnya masih happening. Aku sendiri ya maksudnya ya alhamdulillah terbantu. Maksudnya terbantu juga. Aku pikirku sing ngono wae lah wis. Berarti we gak sering ngupload YouTube no nek dicolongin terus. Lah iku iki makane. Gak ngupload. Gak sering. Tapi ngupload, tapi gak sering. Soalnya kalau sering itu ya isiku kasusnya. Kasusnya ngono ki mang. Iya. Kasusnya nanggap DJ Leo tapi lagunya musiknya musikmu. Tapi kan bedanya kan kalau itu kelemahannya. Ya, tapi bedanya kan maksudnya di saat ada promotor ngejob kita kan dia tahu bahwa Jono Joni bawa masa gitu. Kalau undang Jono Joni maksudnya ya, kan itu enggak. Yo, itu tetap enggak iso, Pak. Enggak iso dipungkiri aja tetap iso. Lah, kudu iso lah. Pak, yeah. Aku sing UUD Pak lah mona. Yo siku. Lah aku sampai mulai telepon UUD deh. Jam lurus turu udah gitu ya langsung telepon. Ya tapi kan ndak jenenge Jono Joni kan sing digoleki kan kuwi, Pak. Mahalnya kan di situ. Tapi kan, digantine opo yo enggak iso. Betul. Kayak. Tapi kan dia kan tahu maksudnya untuk penonton atau penikmat musik yang di atau di kafe itu yang nonton perform DJ itu buktinya dia ngetek
Jono-Joni. Kan tahu kan maksudnya udah punya karakter ini Remik. Karakter ini. Sing angel kan karakter itu tadi. Di Jakarta rupane, Dek. Betul, betul. Alhamdulillah. Viewer terbanyak di sana lah. Kok viewer apa? Follower terbanyak di Jakarta. Jakarta nomor satu. Oh, follower Instagram. Pengikut terbanyak. Pengikut terbanyak. Pertama kali di tahun ini ya? Apanya? Event di Jakarta. Tahun ini saya enak, bisa. Saya enak. Sing ini pecah berarti Agustus. Gak pertama kali? Gak pertama kali. Kedua. Sing pertama ya pecah ya. Tahun kemarin tuh 2022 setelah Covid apa? Ya, 2022 bulan Agustus wis di sana kita. Oh, padha cok, wi merindingnya ya. Aku pertama kali di Jakarta wi. Wis wir ana wis biyen. Oke oke, harus kodak ngono. Kepala 9 es tekan dindi lele. Tapi cuma iki support tananae aji-ajine. Ya wis. Kenapa Ude ngejak aku pura? Ya, Pak. Ya, wis. Ya, aku tak undang Ude ya. Iki Ude ini harus penek talent shot. Apa nih? Masa aku angel menomong kamu. Pencarian bakat. Jadi, kita ya akan mencari pencarian bakat. Soalnya ngerti adikmu, Ki, ponak-ponakane, gelem iso nyanyi tapi gong iso diterima. Lah, aku di gawane. Kan gue nih, Pak. Apa iso ya? Dek bakatnya nggih lato-lato. Kemelane. Pramuka tek 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 enak banget gua. Cine Jukri jenenge Cak Jukri. Jukri. Sama najukan iki gue. Iya. Gak iso Pak ya? Gak iso. Heeh. Wus, macam kuwi terus digawe ning ndi? Ning podcast iki. Ora ning podcast iki yo ning kantor nggo. Ning kantor mesti enak jurine, enak. Ada. Kowe melu ora? Aku melu Pak jurine Pak aku, Pak. Pak. Iki nyanyi, Cil. Lah yo tapi kan aku iso njuran nih, Pak. Dari apa performe dek grogilan dek kan aku iso, Pak. Tapi sing tak tangkap kok ini kabeh pojokan apa di iyani. Lah yo. Lah yo aja kok aja koyo ngono kuwi to, kancane dibagi rezekine. Gagal nyanyi iso, MC iso, juri iso. Kabeh diayahi yo. Mas teh piye? Segilain Pak, jurine aku. Yo gak apa-apa, tapi yo cukup kabeh iki yo jene. Lah yo Mas gentenan Pak. Ya. Kowe MC ne. Enggak Pak, cuma MC lah Pak. MC lah. Aku juri. MC sepanjang lo, misal 10 episode kowe enek terus. Nah. Pak Sidik tapi mangan juri apik Pak Pak. Yo mangan sing tak golek Sidik Bu yo. Lah iki lho. Nominale Titi. Ya ta Brong? Iya iya. Oh iya. Iki kancaku suwi jam Brong iki. Iya. Ini lembrong masalahnya. Soalnya pemikirannya aku paham misalnya. Iya. Pemikirannya paham. Finansial tetap Brong. Juri ya. Juri misal sekali datang 10 juta. Hmm. Gitu. Sekali datang. MC 10 episode 10 juta. Lagi lo, Brong. Kan mena MC tuh bendino kerja. Iya, bendino ini kerja nih. Lambene ini lo, nyacerete ini lo. Menit. Pak, aku lah juri. Tegas pak aku, Pak. Tenang, Pak. Gak MC. Juri, Pak. MC ya? Pak, aku juri tegas, Pak. Dikinannya tak hack, Pak. Juri ini lato-lato. Juri ini lato-lato. Juri ini lato-lato. Dangdut, Pak. Oh, dangdut. Lato-lato. Hack, tiap hack ini tinggi. Enggak, maksudnya tak. Selesaikan Pak, sebab dia main curang. Baik, cut! Wah kamu curang. Kenapa curang? Dia nyanyi, lah kok saya nyanyi CD Pak. Oh lip sync. Oh lip sync. Lip sync. Kamu tahu? Ngerti Pak. Dari mana? Adekku dewe kan Pak. Pak. Bu. Curi Pak ya aku ya? Ya. Curi Pak. Curi anu. Yowis, ini ya. Berarti MC ini gak sih toh? Nganu, UUD gak sih toh? Anu, tidak ki, apa nih gigi? Ayo tetap api berjalan. Mulai bulan apa toh? Ki, iki. Sabar. Dari juri, dari MC apa? Enggak juri pak, aku juri pak. Nih UUD. Juri ini kan telu. Ya saya terima kasih. Iya terima kasih Joni yang sudah membantu saya di UUD dan kau Mas Cil juga membantu ya. Pak, anu juri pak gue ya. Yo. Jadi tunggu saja program UD selanjutnya dan terima kasih juga untuk sponsor yang ada di saya tampilkan di televisi. Ki sing bayar. Bayar UD. Oh lagi. Cangkemmu mau rene sponsor kok sing enak. Sponsore UD ku. Oh, lah mbakmu tok ndak apa-apa ndak masalah. Iya, tapi kan nenek kowe. Iya, yo. Anu juri Pak. Iki caraku ngapusi kowe. Juri Pak. Iya. Terima kasih untuk sponsor-sponsornya. Kenal lo. Juri ini UD. Andalan.
Curi bro. Berarti 1 juta per dino. Aku melok pocket podcast mulai. Karena aku ngomong nek juri iki 10 juta per datang. Lah wi enek 10 episode sak datang. Per juri 10 juta per datang. Wi enek 10 episode berarti 100. Lah nek MC 10 episode 10 juta. Wah, uang elu anu tak balekne sik aku sik mikir sik mikir. Mikir. Wes deal lo. Kakak sik urung-urung wes. Wes deal yo turu mantu. Juri. Juri. Juri, Pak. 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 Oke, oke. Fit, fit. Gak cinta, gak cinta. Thank you, Bang. Makasih, makasih, makasih. Ini pangan sih. Iya, kelas.